menyerang dari sebelah kanan. Nampaknya sekarang ini kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan, cuba menyerang berhabis-habisan. Dia hanya menunggu masa untuk menyerang. Wita peramat nampaknya masih lagi menyelamatkan, masih lagi menyelamatkan bola lagi dalam kita permainan. Cepat kewataran Wita ada dua tiga burung terbang, kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Kita kan kawan. Yelah, nanti aku belikan. Dah tu, bising. Pergi, balik. Atuk, nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Jadi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingat lah. Tunjuk tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Ya. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul? Nasib baik kita orang tak... Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepa-sepa ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Ipin, mari sini. Ada apa tu? Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang?
tanya je. Atuk, tiket ni empat je? Dua untuk kau orang, dua lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Fizi. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pincang. Tak apa, tak apa. Kawan-kawan! Kawan-kawan! Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dadah! Bising-bising. Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul-betul-betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo-yo. Banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Lawanan akhir piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kan? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous. Boleh kan? Boleh. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya. Boleh tak? Ayo, cepat. Kat sana aku nak beli macam-macam. Dia orang ada dua tiket bola, mau kasih dua orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. Satu tiket bagi aku, lagi satu bagi Ihsan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Aku tahu aja. Fizi, Mama kenal. Aku salah cakap ke? Minta maaf. Apa? Tadan negeri. Mana kau dapat tiket eh? Mana kau dapat tiket? Mana? Cukuplah cepat. Atuk. Mana Atuk ni? Atuk! Makan. Buat tiga kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udang merah. Patutnya sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Itu musang king. Yang orang tergila-gila suka. Betul-betul-betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli.
Ha, korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin, Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Ha, tak ada. Dah habis terjual. Aloh. Ha, korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun korang baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, Ma. Bukan tengok bola. Iya, enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je. Semua saya punya. Aku punya lah. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Ha-ha. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula? Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Ha, kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Ini pun baik kita. Hantaran cantik. Amboi, seronoknya ketawa-ketawa. Buat apa tu? Susun gambar-gambar lama. Oh. Kak, marilah tengok. Akak tak ada gigi. Apalah kak ni? Ish, opa. Janganlah tunjuk kat diorang. Malulah. Kenapa pula nak malu? Comel kan? Comel. Gambar-gambar ni kan kenangan masa kau kecil, remaja. Dan sekarang, ha, dah besar. Betul. Gambar kita orang tak ada. Sebab kau berdua belum lahir lagi. Cantiknya. Mestilah. Akak memang cantik. Pemandangan ni lah yang cantik. Bukan akak. Kan dah malu. Biar ditimpa tangga. Jangan ditimpa perasaan. Opa. Tak adalah, opa bergurau. Cucu opa memang cantik. Ini bukit mana ke? Ini bukit di kampung kita. Tak tinggi pun. Seronok kak. Kecil-kecil dah boleh panjat bukit. Jadi kita orang bolehlah panjat bukit. Tak boleh. Korang kecil lagi. Tapi akak luar biasa.
Tengok ni. Akak mandi dekat sungai. Mana Aci? Akak boleh je. Tapi kita orang kurang kecil, kecil lagi. Tak boleh. Patutlah bergegar rumah. Terlompat-lompat. Kak, tolong ambilkan tu. Boleh? Eleh, itu pun tak sampai. Kesian. Nah. Cepat pergi beli barang tu. Baik, Opa. Nah. Dapat pun. Oh, Akak nak ikut? Jom. Terima kasih. Saya beli ya. Akak dah beli semua. Jom balik. Akak baliklah dulu. Yelah. Jangan nak merayau mana-mana. Balik cepat. Baik, Akak. Upin, tengok ni. Bagi aku tengok. Wah, jom beli. Mana ada duit? Akak pun dah balik. Nah. Terima kasih, Nok. Sama-sama. Dah, pergi balik. Baik-baik jalan. Okey. Seronoknya jadi orang besar, kan Ipia? Boleh pergi jalan sendiri. Duit pun ada. Boleh beli apa-apa je. Nak ambil barang tinggi-tinggi pun tak payah minta tolong orang. Semua boleh buat sendiri. Bilalah kita nak besar. Kamu pengen jadi besar ya? Senang banget. Macam mana? Cemengnya. Rumah mainan. Bukan rumah saja. Kedai ada. Pejabat pos ada. Hospital ada. Semua ada. Saya suka. Ipin, tarik ini. Mari main di rumah kamu. Rumah kita orang? Cepat-cepat. Ayo, maju dong. Korang nak buat apa ni? Apa kena-mengena dengan kita orang nak jadi besar? Haiya, jangan banyak tanya. Mari tolong susun ini mainan. Kenapa, Ihsan? Macam ada yang tak kena. Bandar kena ada menara tinggi. Tunggu kejap. Nanti aku datang balik. Kosong sangat bandar ni. Kereta api? Perlu landasan kereta api. Betul-betul? Bagus kok. Jangan.
tengoknya jadi besar. Semua benda boleh nampak. Betul-betul-betul? Orang-orang tu tunjuk kat kita sebab kita besar agaknya. Ha? Ada kebakaran. Itu bomba. Jom kita ikut. Betul-betul-betul. Sekarang kita nak tinggal kat mana? Oh, rumah kat sini semua kecil-kecil. Susah nak masuk. Kalau kita dah besar, aku beli je baru. Tak payah susah-susah nak baiki. Betul-betul-betul? Lambatnya kita nak besar. Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah, kita ada rambut juga. Dahlah, jom tidur. Tak payah nak fikir. Upin. Naik. Upin dah besar. Upin! Upin! Upin, nak pergi mana tu? Tinggalkan aku. Entah pergi mana. Hah?
Upin dah besar, kau mimpi eh. Ish. Ha? Oh, tadi aku tengah tidur. Aku ke mama ya agaknya.